yang orang-orang percayaan bahawa yang menterjemahkan kitab ni pada ahli negeri Patani. Afadallahu ta'ala imasaha iba rahmah wa ridwan wa amadana barakati wa mafatim ila hadith Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruahi aba ikhwan musan karabat wa tawin wa tawin khususan ila musallif kitab syarhi usul tahqiq wa mutarabki bihi شاؤوا لا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita tengok muka surat pertama. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatih. Amin. Ini kitab syarah usulut tahqiq. Apa makna usul tahqiq? Usul tu makna asal. Jadi kendaki dengan usul sini, asal-asal. Ini asal-asal agama. Apa asal agama tu? Ma'rifatullah. Tahqiq, yang ditahqiqkan. Apa makna tahqiq? Ja'lul mutawahhimi muhaqqaqan. Arti tahqiq bukan arti tahqiq mana tu? Arti tahqiq isbatul masail bidalail. Artinya mengisbatkan segala masalah dengan dalil-dalil. Berarti maknanya dalam kitab ni Tuan Syekh ni akan mendatangkan segala dalil-dalil tauhid sehingga kita menjadi tahqiq. Tahqiq mana tak ragu lagi. Betul lah pegangan ahli sunnah wal jamaah yang kita pelajari ini. Maknanya kitab ni agak dalam sikit. Berarti nama dia usul tahqiq. Segala usul yang ditahqiqkan, yang didatangkan dalil-dalil yang terang, maka hilanglah segala kekacauan, keraguan kita tentang i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Itu maksud kitab. Pada bicara usuluddin, yang ini tauhid, diterjemahkan dia. Maknanya kitab ni asalnya kitab Arab dengan bahasa Melayu. Siapa nama penterjemah itu? Oleh setengah daripada ulama-ulama yang salihin. Siapa namanya? Dan tiada hamba dapat akan ketentuan namanya. Hebat tak hebat tu? Nama tak ada, kitab je kan? Dan orang ramai mengaji. Itu tanda barakah. Keberkatan ni memang daripada Allah. Kerana sekarang, orang sekarang ni kita kena ada PhD baru orang dengar cakap kita. Kita kena ada degree. Orang dulu tak ada. Kita kena ada takwa. Kita kena iman. Maka Allah akan jadikan lidah kita ni bicara yang hak. Maka orang yang mencari hak akan mendengar yang hak. Tak usah risau lah. Kalau kita betul dengan Allah, kubur kita dalam hutan pun orang cari. Kalau kita ni dihina Allah, kubur kita tu di makam di raja sekalipun, tak ada orang nak ziarah. Macam tu pegangan kita tu. Tetapi telah dikhabarkan hamba oleh ba'du thiqat. Kata beliau, ramai orang-orang yang kepercayaan memberitahu bahawa yang menterjemahkan kitab ini sebenarnya daripada ahli negeri Fatani. Orang Tani. Ramai cakap itu. Siapa tak tahu? Rahsia Allah. Afadallahu ta'ala, mudah-mudahan Allah melimpahkan di atas mereka, mereka ahli negeri Fatani itu, sahaibar rahmah, segala awan-awan yang membawa rahmat. Biasanya awan ni bawa hujan. Ni awan-awan rahmat, awan yang membawa rahmat macam bawa hujan. Itu hujan tu rahmat.
dicurah pada kita ni. Waridwani, dan segala keredaan. Wa amaddana, dan telah memperpanjangkan Allah ke akan kami. Bi barakatihim, dengan segala barakah-barakah mereka itu. Mereka orang-orang soleh yang berada di negeri Fatani. Wa nafahatihim, dan segala hembusan-hembusan tauhid mereka itu. Hembusan-hembusan kerohanian mereka itu. Madal azmani, sepanjang zaman. Allah Allah. Itu doa dia. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah doa daripada pengarang ataupun orang yang mencetak kitab ni. Bukan yang menterjemah. Cetak. Sebab yang menterjemah tu nama tak tahu. Dia tolong cetak je. Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna bismillah? Dengan tolong Allah. Oh. Terus diterjemah bismillah dengan tolong, dengan pertolongan Allah. Ini biasa para ulama berkhilaf. Ba yang ada pada bismillah tu apa faedahnya? Setengah ulama kata ba itu ba isti'anah. Qata' tu bisikin, aku potong dengan bantuan pisau. Bismillah, aku baca kitab ini dengan pertolongan nama Allah yang Maha Agung. Oh. Itu makna ba itu. Setengah kata pula ba tu ba ditabaruk. Dengan aku mulai baca kitab ini dengan berkat nama Allah. Ha, boleh tak? Maka tadi dengan tolong Allah Ta'ala aku mulailah kitab ini. Itu makna bismillah. Ha, kalau kita minum dengan pertolongan Allah, dengan berkat Allah, aku minum air ini. Ha, dia bismillah tu ikut niat kita. Macam kita ni, dengan pertolongan Allah dan berkat nama Allah, aku belajar kitab ini. Ya. Jadi bila kita cakap macam itu, Allah Sami'un Basirun, Allah Maha mendengar. Dia cukup senang. Senang Allah mendengar hambanya bila sebut bismillah. Hanya hamba itu menafikan dirinya. Bila kita baca bismillah, makna kita telah yakin yang kita boleh buat ni dengan pertolongan Allah. Itu makna bismillah. Ya, sebab tu jangan lupa baca bismillah. Dan inilah Tuhan, kata dia, kitab ini ialah Tuhan yang maha murah di dalam negeri dunia ini pada mengurniakan rezeki hambanya zahir dan batin, jin dan manusia, binatang dan malaikat, Islam dan kufur. Panjang terjemah bismillah ni. Itu terjemah Ar-Rahman tu. Itu dia menceritakan tajali nama Ar-Rahman. Kerana Allah Ta'ala ni dia ada dua nama. Rahmat tu dia ada dua nama. Satu Rahman, satu Rahim. Di dunia, yang apa kita tengok ke diri kita ni, ini Ar-Rahman. Tuhan mempamerkan sifat Rahman, pemurah. Kenapa ulama-ulama kita terjemah Ar-Rahman ni pemurah? Ar-Rahim penyayang. Ayat ada sebab. Bila pemurah ni maknanya dia tak kira siapa. Dia pemurah. Jin ke, manusia ke, orang macam jin ke, perangai tak semayang ke, rezeki dapat tak? Rezeki makan. Orang kafir dapat rezeki tak? Dapat rezeki. Allah tu. Allah. Allah yang bernama Rahman. Sebab tu dia bagi semua. Kat dunia ni. Itu dia terjemah sini. Yang menggunakan rezeki-rezeki zahir, rezeki batin, jin, manusia, binatang, malaikat, Islam, kufur, Ar-Rahman. Dan lagi yang amat sangat mengasihani, ini terjemah nama Ar-Rahim, akan segala hambanya yang beriman. Beriman, tak beriman tak dapat. Jin dan manusia, di mana itu? Di dalam negeri akhirat. Kan dah khusus. Maknanya besok bila kita bangkit dari kubur, bertemu Allah. Allah yang mana? Allah yang bersifat Ar-Rahim. Ar-Rahman? Ar-Rahman kat dunia ni.
Ha, situ dia pamer nama Ar-Rahim dia. Ha, tak ada dah, kafir tak ada, tak ada peluang dah. Ha, murtad tak ada lagi. Ha, fasik sebagainya dihukum. Dan di situ tempat tajalli Ar-Rahim, penyayang Allah Ta'ala itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya Alhamdulillah itu segala puji-pujian itu milik bagi Allah Ta'ala, seru oleh sekalian alam. Wow. Alhamdulillah diartikan segala pujian. Puji ni mukabalah dengan nikmat. Puji itu mukabalah, makna menempati dengan syukur. Orang yang bersyukur mesti memuji. Orang memuji kerana berasa syukur. Orang bersyukur kerana nampak nikmat yang dapat dari Allah. Maknanya takkan mungkin satu orang itu bersyukur dan memuji Allah kalau dia tak nampak nikmat datang daripada Allah. Batu orang yang yang nampak nikmat dari Allah ni siapa? Orang yang tazakur, orang yang ingat. Macam mana dia boleh ingat? Sebab dia tafakur. Dia fikir, mana datang nikmat semua ni? Allah. Bolehkah dapat semua ni kalau Allah tak bagi? Tak boleh. Ha, tafakur. Tafakur tu datang mana pula? Tafakur tu datang daripada ta'allum, belajar ilmu. Inilah yang kita buat malam ni. Kalau begitu malam ni kita ta'allum, kita belajar. Ta'allum, ta'lim. Ta'allum dan ta'lim membuahkan tafakur. Balik-balik fikir, betul juga ustaz ajar malam ni. Barulah aku faham makna Alhamdulillah dan Bismillah. Ha. Akan dah terbit tafahum, faham. Ha, bila faham dah mula teringat. Bila dah teringat, hilanglah lalai. Bila hilang lalai, banyak teringat. Teringat apa? Teringat nikmat Allah yang banyak dicurahkan pada dirinya. Lantas nak bersyukur, tasyakur. Tasyakur pula membuahkan tahammud, memuji Allah. Maka barulah mulut menyebut Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sehari semalam berapa banyak mulut kita ni kumat kami memuji Allah? Berapa banyak mulut kita ni kumat kami komplain tentang kehidupan? Cuba tengok 24 jam apa kita buat. Lepas tu Alhamdulillah, jangan miss kelas maghrib. Tak kisahlah ustaz mana mengajar. Kerana di sinilah tempat kesyukuran, menzahirkan pujian kepada Allah. Ha, maka segala puji itu milik bagi Allah, bukan orang lain. Dialah yang layak menerima pujian itu, kerana dialah yang menggunakan nikmat, bukan makhluk. Tuhan seru sekian alam. Wal'akibatu lilmuttaqin. Biasa kita baca ayat tu. Wal'akibah. Akibat apa itu? Akibat ni maknanya benda hujung. Last sekali apa dia? Last. Kita hidup ni ada awal, ada akhir, tuan-tuan. Jangan ingat kita tak ada akhir. Tiap-tiap hari ada orang meninggal. Tapi kita fikir, yang meninggal tu dia, bukan saya. Yang meninggal tu siapa tu? Kawan baik tu. Habis kita tak mati. Habis sebaik-baik mati, mati ni nak pergi mana ni? Akibat. Wal akibat tu, dan sebaik-baik akibat penghujung itu, kebajikan di akhirat itu tertentu bagi segala orang muttaqin, yakni orang yang takut mereka itu akan Allah Ta'ala. Maknanya orang yang berjaya di akhirat besok, orang takwa. Kalau tak ada takwa, tak jadi muttaqin. Maka tak sah jadi muttaqin kalau tak ada takwa. Takwa atau apa pula? Takwa atau apa? Menjunjung perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sebab takut. Maka sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau nak direngkaskan Al-Quran tu one word je. Kata Imam Ghazali, kalau kita nak rengkas semua ayat Quran 6236 ayat tu, satu perkataan je. Nescaya perkataan itu ialah takwa. Allah. Baca satu Quran, tamat tadarus satu bulan Ramadan, tak ada takwa, tak bermakna. Takwa tak ada. Kerana yang berjaya, yang berhasil kat dunia akhirat ni, orang takwa. Bila kata takwa, dia adil. Kerana takwa ni tak mesti orang yang dapat PhD, berjaya dalam hidup, berniaga hebat,
Tak mesti. Takwa ni boleh dimiliki oleh orang yang jahil, orang, maksudnya orang kecil, orang yang tak ada apa-apa. Takwa boleh dimiliki oleh orang yang kerja kat pasar. Takwa boleh didapati oleh orang kerja kat pejabat, orang kerja kerajaan, semua boleh dapat. Sebab Allah menilai dengan takwa. Allah tak nilai dengan yang lain. Lepas tu kan, wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik di akhirat itu tertentu bagi orang yang takwa, takut pada Allah. Wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rahmat Allah Ta'ala, salam Allah Ta'ala, lagi tetaplah ia ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala rasul. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, dan atas segala keluarganya, termasuk keluarga ada dua makna, keluarga makam zakat, keluarga makam doa. Bila kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, termasuk keluarga makam doa. Siapa tu? Semua orang beriman, semua orang bertakwa, semua orang beriman masuk keluarga Nabi. Makam doa. Makam zakat mana keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang tak boleh terima zakat. Itu lain. Tapi bila selawat ni, kita masuk dalam ni. Kita keluarga Nabi, keluarga makam doa. Dan segala sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik lagi suci mereka itu daripada segala kesalahan. Ini salah satu etikad Ahli Sunnah wal Jamaah. 150,000 orang sahabat Nabi, mereka yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hidup pada kurun yang hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita bersangka baik walaupun apa saja mereka lakukan, Allah ampunkan dosa mereka itu, kelebihan mereka itu. Wajib kita etikad semua sahabat Nabi ni adil. Adil makna walaupun dia pernah mengerjakan dosa, dia akan cepat taubat. Taubat. Dia tak sama macam kita ni. Bagi dia kalau dia buat salah, dia akan cari Rasulullah minta dihukum. Kerana mereka yakin sangat dengan akhirat. Kalau tak kena hukum kat sini, tak boleh tidur malam. Ya Rasulullah, aku telah berzina, hukumlah aku. Kenapa kau nak hukum kat sini? Supaya terlepas di akhirat. Itu sahabat Nabi. Cuba baca tengok. Semua hadis-hadis Rasulullah SAW, kisah-kisah zaman Rasulullah, mereka yang kena hukum hudud tu sehari. Kerana mereka percaya ini satu peluang untuk menghapus dosa. Allah. Sebab tu mereka ni orang-orang yang baik lagi yang diampunkan dosa mereka tu, bersih para sahabat itu. Kita tak nak masuk pertikaian-pertikaian mereka itu. Teryakin semuanya baik, semuanya adil. Kalau mereka meriwayatkan hadis, semua yang kita boleh terima. Sahabat. Tak serupa kita ni. Jadi siapa sahabat Nabi ni? Sahabat Nabi ni dia ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, dia pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan sebagai bertemu yang bertaaruf, berkenalan. Assalamualaikum Rasulullah, nama saya sekian. Oh ya, oh kenal. Walaupun seminit dua, sahabat. Lepas tu tak jumpa dah. Sahabat. Itu ciri-ciri yang pertama. Dia mesti bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia mestilah bertemu itu di dalam keadaan jaga, bukan dalam mimpi. Kalau tidak, kita, oh saya sahabat Ustaz, saya jumpa Nabi, mimpi mana tadi? Sahabat apa? Sahabat dia jumpa dalam jaga, bukan mimpi. Yang ketiga, bertemu di bumi, bukan di langit. Oh ada Nabi duduk kat langit jumpa Rasulullah. Itu kat langit tak kira. Dia mesti duduk jumpa kat bumi. Jumpa kat bumi sahabat. Lepas tu Nabi Khidir AS jumpa kat Rasulullah. Jumpa sahabat. Sahabat. Siapa saja ya. Uwais Al-Qarni tak jumpa. Hidup sezaman dengan Nabi SAW. Sibuk menjaga ibu yang sedang sakit, sampai tak sempat jumpa Rasulullah SAW. Tapi namanya masyhur fis sama, tapi tak masyhur di dunia. Sehingga satu hari Rasulullah kata, hei sahabatku, hei Ali, hei Umar,
pergilah kau cari satu orang pemuda bernama Uwais Al-Qarni, namanya masyhur di langit tapi tak terkenal di dunia. Berangkatlah Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mencari siapa orang ni, siapa orang ni, cari jumpa satu orang gembala kambing. Kata, "Assalamualaikum." "Assalam." Dia tengok dia tu kenal. "Umar eh? Ali." "Oh, boleh sampai?" Terkejut. "Baik, dia boleh tahu." Kami ni Rasulullah suruh jumpa, kami pun heran. "Engkau tak pernah jumpa Rasulullah, tapi Rasulullah suruh kami jumpa engkau." Dia pun tanya, "Oh gitu ya? Kalau engkau kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku nak tanya engkau. Rasulullah ni masa dia dibaling batu dan sebagainya, perang dalam perang Uhud, patah gigi beliau. Soalanku, gigi mana yang patah?" Wah, kacau. Sebab Rasulullah ni masa gigi dia patah, ditumbuh terus. Tumbuh. Tu mukjizat Nabi, tak tahu gigi mana yang patah. Dia patah. Ada dalam Turki ada gigi geraham. Tapi gigi mana? Senyap. Tak tahu. Betul dia kata, "Engkau tengok Rasulullah berapa kali sehari?" "Alhamdulillah, kadang-kadang sehari sekali dua kali. Aku tengok Rasulullah 24 jam. Kepalanya di langit, kakinya di bumi." Ya. Dia nampak Nur Muhammad. Dia tengok hakikat Rasulullah setiap hari. Barulah dia doa tahu makam dia macam mana. Makbul doanya. Tak doa. Tabi'in. Jadi kadang-kadang ada juga tabi'in. Jadi orang yang tak pernah jumpa dengan Rasulullah tapi jumpa dengan sahabat, walaupun hidup sezaman, tabi'in. Kerana syarat nak jadi sahabat mesti bertemu. Tak bertemu, tabi'in. Tapi tak mesti tabi'in tu jadi orang yang tak tinggi pula makamnya. Kerana persoalannya yang beriman dan yang yakin dengan Rasulullah tetap ketinggian makamnya tu diangkat oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarlah Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun jumpa hari-hari tak beriman, tak nama sahabat. Itu ciri yang keempat. Yang kelima, mati dalam iman. Kalau sudah mati dia murtad, keluar daripada senarai sahabat. Jadi lima ciri-ciri itu. Pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dalam keadaan jaga, bertemu di bumi tidak di langit, ya. Beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kelima, mati dalam iman, tidak murtad. Ini baru dinamakan sahabat. Ya. Betul, ada satu kajian dibuat oleh para doktor. Kenapa ajaran Islam ni sampai sudah susah nak diselewengkan, tapi Kristian banyak penyelewengan? Maka dikaji salah satu sebab hikmat itu. Ketika Rasulullah wafat, berapa orang sahabat? Sahabat Nabi itu sebagian riwayat menyatakan 150 ribu orang. Nak sesat macam mana? 150 ribu orang menjaga hadis Nabi, menjaga Quran, menjaga ajaran Rasulullah. Kristian berapa orang? Sahabat dia orang Hawariun 12 orang. Yang nombor 13 berpaling tak ada. Sahabat Rasulullah tak? 13 tolak 1, ini tinggal 12 orang ni. Manalah tak diseliwing. Ajaran itu banyak diseliwing kan? Nampak kan? Itu sahabat penting, adanya sahabat tu. Yang baik habis. Wabadu. Jadi bila kita baca kitab, kita tengok mesti dia mula dengan bismillah, lepas tu alhamdulillah, diikuti dengan selawat pada Nabi, keluarganya dan sahabat. Barulah lengkap permulaan kitab. Sama macam turutan Al-Quran, dimulakan dengan bismillah, alhamdulillah. Nak cakap pun itu juga. Baik, wabadu. Fahadihi risalatun mustamilatun ala usulidin al-musamma usulat taqiq. Dan adapun kemudian daripada itu apa itu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Sesudah semua itu, maka inilah suatu risalah usulut taqiq, artinya persuruhan. Ni nak terjemah ni. Usul tahqiq tu apa terjemahan dia tu? Persuruhan yang melengkapi ia,
adalah perintah, perintah yang melengkapilah perintah itu atas pohon agama. Oh, usul kan, usul. Usul tu asal lah. Asal tu apa? Asal tu macam pokok agama. Pokok yang menjadi asal pada yang lain. Asal pada buah. Pokok. Tak ada batang pokok, ada buah macam mana? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Ha, ini pembetulan sikit ni. Ini sebenarnya bukan hadis. At-tahqiq bukan hadis. Ini kalam ulama. Bukan hadis. Bukan, bukan. Awwaluddin ma'rifatullah. Tapi walaupun bukan hadis, kalam ulama ini berdasarkan hadis. Tapi bukan hadis. Tahqiq bukan hadis. Habis apa ni? Kalam ulama, habis kalam ulama tak dipakai. Ulama ambil dari mana pula? Setelah mereka kaji, difahami pada isyarah Quran dan hadis, awal agama apa dia? Mengenai Allah lah. Mengenai Allah. Tak kata, ini hadis, hadis ini hadis palsu ni, tak boleh ikut ni. Yalah, kalau hadis palsu, yang dicakap dia betul tak betul ni? Tak betul ke awal dia ma'rifatullah? Awal agama mengenai Allah tu tak betul. Habis kalau tak betul, apa awal? Semayang. Itu poning. Awal agama semayang. Datang ajaran yang sesat, ikut. Sebab tak faham awal agama. Awal agama baca Yasin. Awal agama zikir. Tak betul lah. Awal agama mengenal Allah. Jadi usul. Artinya, pertama-tama agama tu ialah mengenal Allah. Kita ni banyak beramal, tak kenal. Tak kenal Tuhan. Bila tak kenal Tuhan, datang ujian Allah, tinggal semayang tu. Tinggal amal tu. Sebab tak kenal. Kalau dah kenal, bom datang pun tak berhenti. Adalah, maka adalah makna makrifah tu apa pula? Mengenal Allah. Makna mengenal Allah tu apa pula? I'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi andalilin. Ini takrif. Kalau orang tanya apa makna mengenal Allah, ikut saya baca. I'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqq andalilin. Ini kalau tuan-tuan boleh hafal, bagus, bagus lah kalau boleh. Kalau orang tanya, makrifah mana makrifah? Sebut sedap, makrifah. Kau dah makrifat dengan Allah belum? Dengar pun takut. Makrifat. Tanya dia balik, apa makna makrifat tu? Kau kena belajar dulu lah. Ya, aku nak belajar. Ya, bagilah makna makrifat tu apa. Kita pun cakap, makna makrifat ialah i'tiqadun jazimun muwafiqun lilhaq andalilin. Jadi ada tiga perkara yang bila dicantum menjadi makna makrifah. Hilang salah satu dari tiga ni, maka hilanglah makna mengenal Allah. Apa dia tu? Artinya, makna i'tiqad simpulan. I'tiqad tu adalah simpulan dalam hati ni. Jazimun, yang putus. Apa makna simpulan yang putus? Yakni pegangan yang teguh macam tali bersimpul. Nak buka dah tak boleh dah. Tersimpul. Tu makna i'tiqad. Bahasa Melayu i'tiqad. Bahasa Arab i'tiqad. Daripada akdun. Akdun tu makna simpulan. Tali yang disimpul nak buka dah tak boleh lagi dah. Tersimpul dalam hati kita itu. Pegangan yang teguh. Maknanya tak goyang lagi. Ini nombor satu. Buah nombor satu. I'tiqad jazimun itu nombor satu. Muwafiqun lilhaq, yang berbetulanlah ia i'tiqad dengan yang sebenar. Kalau kita jazam tapi tak betul dengan yang sebenar, kita i'tiqad Tuhan duduk kat langit. Kau buat kata aku tak percaya, aku tetap percaya Tuhan kat langit. Arrahman syastawa, Tuhan duduk atas langit. Mati pun sanggup. Jazam tak? Jazam. Mutak muwafiqun lilhaq tak? Tak muwafiqun lilhaq. Dia gagal ciri yang kedua. Itu nombor dua. Dengan dan daripada dalil. Ini ciri yang ketiga. Mesti ada dalil. Kalau percaya je dan dalil tak ada, namanya taklid.
Saya percaya Allah itu wujud kidam baqa'. Betul tak yang ni percaya tu? Betul. Tanya pula, awak percaya ni dalil tau dalil? Dalil tak usah tanya lah, ustaz cakap betul lah tu. Itu namanya taklid ikut-ikut. Dalam tauhid, orang taklid ni khilaf ulama. Ada orang, ada setengah ulama kata iman dia sah, ada setengah kata tak sah. Bayangkan iman kita ni ulama khilaf. Baik kita mengaji, baik kita tahu dalil. Jadi ada tiga tadi. I'tiqad jazim, keluar dengan kata-kata i'tiqad jazim itu tiga perkara. Syak, zon, waham. Syak, zon, waham, keraguan. Tak boleh ada sikit pun dalam bab i'tiqad ni. Kalau ada sedikit, nama dia waham. Kalau separuh-separuh, nama dia syak. Kalau tak sampai 100%, nama dia zon. Tak boleh ada dalam tauhid. Saya sangka baik dengan Allah, memanglah rezeki ni Allah bagi. Allah bagi. Tapi kena tengoklah. Tak kerja tak ada rezeki tu. Tapi Allah bagilah. Dia ada sikit waham. Dia ada waham. Tak sah iman dia. Sebab tak jazam. Faham jazam tu. Ya. Yang kedua, muwafiqul lil haq, mestilah muafakat bagi yang sebenar. Kalau tak muafakat, berarti dia jahil. Jahil tu pula dua macam. Kalau dia tahu yang dia tak tahu, nama dia jahil basit. Kalau dia tahu, tak tahu kata dia tak tahu. Dia tak tahu kata dia tak tahu. Dia tak tahu yang dia tak tahu. Yang dia tahu tu tak betul dengan sebenar. Ni nama dia jahil murakab. Jahil bersusun. Dah lah tak tahu, action macam tu. Eh, saya tahu dah. Dia tak pergi mengaji ya? Eh, kita dah belajar lama tauhid ni. Tak payahlah sebab 20 tu. Tak mengaji dah. Habis Tuhan kat mana? Tuhan dia kat langit dah. Mak, senang je. Mana dalil? Oh, Ar-Rahman, Al-Istawa. Kau faham ke? Terjemah dia. Baik. Eh, kacau. Ha, ini orang panggil. Ini orang panggil jahil murakab. Tak muafakat dengan sebenar. Ya. Yang ketiga, an dalilin, mesti berdalil, keluarlah orang yang bertaklid. Khilaf ulama, sah dengan tidak sah. Habis. Kemudian kita apa lagi? Dan hadis Rasul, daripada dalil, maka adalah dalil itu pula dua perkara. Yang pertama, dalil nakli, dalil naqal atau dalil nakli, iaitu firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada yakin ya? Mana tahu Allah wujud? Allah sebut dalam Quran, allazi khalaqas samawati wal ard. Itu dah Allah wujud. Mana dalil Allah Ta'ala mendengar? Wa was-sami'ul basir. Oh, semua dia boleh disebut, dia yakin. Cukup sebagai dalil. Yang kedua, dalil akli. Dalil menggunakan akal. Namanya dalil akal pula, misalnya mana tahu Allah wujud? Alam ni ada. Macam asap lah, kalau asap ada, ada api tu. Pokok goyang, ada angin. Alam ni ada, adalah Tuhan. Itu dalil akal. Maka ada dalil itu, maka dia kata, menyatakanlah ia dalil keadaan Allah Ta'ala itu macam mana, melalui perantaraan dalil akli atau nakli. Habis. Syahdan. Jikalau adalah seorang i'tiqadnya putus, yakin betul, tetapi tidak berbetulan ia bagi yang sebenar, maka bukanlah ia bernama ma'rifah. Nampak tu? Kalau kita yakin, tapi yakin tak ada persen. Yakin tak rezeki pada Allah? Yakin. Tapi bila tiba-tiba bulan tu kurang sikit, goyang. Itu mana tak yakin dah tu. Maka tak nama ma'rifah, tak kenal betul dengan Tuhan. Ini apa dia? Kalau dia i'tiqad dia putus, yakin, tapi tak bersesuaian dengan sebenar, maka tak nama ma'rifah. Maka namanya itu seperti i'tiqad falasifah qadim alam ini. Kalau kita tanya, ahli falsafah, alam ni siapa buat? Alam ni natural. Dia memang dah ada dari zaman dulu lagi. Yakin ke? Saya yakin. Jazam. Sedangkan jazam ni tu tak betul, maka tak nama ma'rifah. Dan seperti i'tiqad qadariyah. Macam mana i'tiqad qadariyah? Boleh memberi bekas kudrat hamba yang baru ini.
Kudrat hamba yang baru ni, dengan kudrat yang ada pada hamba ni, yang Allah bagi ni, aku boleh buat apa saja yang aku nak dalam dunia ni. Ini juga etikad yang salah. Maka namanya orang tak makrifat pada Allah. Dan seperti etikad Nasrani, Nabi Allah Isa itulah dikatanya anak Allah Ta'ala. Ini pun tak muafakat dengan sebenarnya. Dan lain-lainnya, mana-mana etikad yang tiada berbetulan bagi yang benar, maka tidaklah dinamakan makrifah. Walaupun dia yakin, sebab tak ada muafikun ilhaq. Adapun jikalau ada seorang etikadnya itu putus lagi berbetulan bagi yang benar, tetapi tidak ada padanya dalil. Dalil tak ada. Dalil akal tak ada. Dalil akal tak ada. Maka bukanlah ia bernama makrifah. Maka adalah namanya itu taklid. Dia huraikan sini. Artinya mengikut perkataan orang sahaja. Adapun ada padanya, ada padan, jikalau ada i'tiqadnya itu putus berbetulan bagi yang benar, lagi ada padanya dalil firman Allah Ta'ala ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah makrifah namanya. Maka adalah asal makrifah membezakan antara yang qadim dengan yang muhdith, yang baru. Artinya yang baru, maka yang qadim itu zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala dan namanya Allah Ta'ala yang bergantung pada kalimah syahadah tauhid, titik. Jadi kemuncak daripada mengaji tauhid ni dia ada dua. Yang pertama, dia tauhid ini dua macam. Tauhid akli, tauhid syuhudi. Tauhid akli ini tauhid mengesakan Allah, membelajar tentang Tuhan ni dengan perantaraan akal. Itu nama tauhid akli. Kemuncak dia, dia akan terlepas daripada syirik jali, syirik terang-terangan. Dia akan dapat beza yang mana makhluk, yang mana Tuhan. Dia dah jelas. Tuhan tak bertempat, makhluk bertempat. Tuhan tak makan, makhluk makan. Tuhan tak ada umur, makhluk ni jelas sangat. Ini namanya tauhid akli, membawa kepada bersih daripada syirik jali. Yang kedua namanya tauhid syuhudi. Tauhid syuhud, menyaksikan Tuhan. Ini sebagian ilmu disebutkan sebagai tasawuf. Kemuncak tasawuf ialah tauhid. Saya bilang ni, dia pelik sikit. Tauhid akli permulaan tasawuf. Kalau tak ada tauhid akli, tak boleh melangkah pada tasawuf. Setelah kita bertasawuf, tasawuf nak membersihkan hati. Bila hati dah bersih, datanglah syuhud. Bila hati dah bersih, bersih pada aghyar, bersih pada memandang makhluk, barulah boleh memandang Allah. Betul kan? Memandang Allah ni namanya syuhud. Jadi maknanya tauhid akli membawa kepada tasawuf. Tasawuf bersihkan hati. Tasawuf membersihkan hati membawa kepada tauhid syuhudi. Ending dia tu, mentauhidkan Allah dengan penyaksian. Iaitu tak boleh dengan baca kitab macam ni. Dia kena berzikir, dia kena lawan nafsu, makan kurang, puasa rajin. Tak ada baca, jadi tak lepas. Ini tauhid akli nama dia. Ini tauhid akli. Sampai tercetus tafakur dalam fikiran kita ni, yang mana Tuhan, yang mana makhluk, dah jelas. Bila dah jelas, kita pun bermujahadah membersihkan hati kita tu. Bila dah bersih, jadilah kita ni bertasawuf. Bila dah bertasawuf, barulah kita boleh membersih hati. Akhirnya kita akan mendapat tauhid syuhudi. Kita kena jelaskan dulu. Yang keliru pula ni. Apa tu dia kata sini? Dia kata membezakan antara yang qadim dengan yang muhdits. Maka yang qadim itu siapa? Yang qadim itu zat Allah.
yang qadim itu sifat Allah dan yang qadim itu nama Allah. Segala asma dia qadim. Segala sifatnya qadim. Zatnya juga qadim. Zat, sifat, asma. Af'al, af'al itu baru dicipta. Perbuatan Allah kat kita ini baru. Zat, sifat, asma qadim. Tak ada dulu, tak ada akhir. Walaupun kita, saya baru tahu nama Allah baru. Kita baru tahu. Bilakah zat Allah bernama Allah? Sejak azali. Bila kita tahu Tuhan ini nama Allah? Bila kita belajar, start belajar. Kita mengaji, kita tahu nama Tuhan ini nama Allah. Tapi bila masa Allah nama dia Allah? Sejak azali. Bilakah Allah bersifat kudrat? Sejak azali. Bilakah Allah ni zat? Sejak azali. Cara faham tarikh macam tu. Zatnya, sifatnya, asmaknya qadim. Yang terkandung pada kalimah. Jadi zat, sifat dan asma dia ni terkandung dalam kalimah syahadah tauhid. Yakni mengesakan Allah Taala. Yakni asyhadu an la ilaha illallah. Apa makna tu? Aku ketahuilah. Yakni aku yakin, aku terima bahwasanya tiada Tuhan melainkan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Inilah Tuhan. Jadi maknanya bila kita kata kita mengaku tidak, aku bersaksi. Aku bersaksi ni kena dobit sikit. Banyak orang salah faham kat sini. Dia mencari salah faham ni. Apa makna asyhadu? Bersaksi. Oh, bersaksi ya. Siapa saksi kau masa kau ucap? Tak ada. Macam mana kau nak kata sah kau punya syahadah ni? Habis nak sah macam mana? Kau kena bersyahadah depan guru aku. Oh, sah syahadah kau. Aku kata, ada pula macam tu. Sebab dia terjemah asyhadu tu semata-mata makna aku bersaksi. Kalimah asyhadu tu memang terjemah bahasa aku bersaksi. Tapi pengertian asyhadu dia ada tiga. A'lamu az'anu. Aku terima, aku mengaku. Satu lagi apa tu? Aku yakin. A'lamu atayaqqanu az'anu. Tiga. A'lamu, aku tahu. Atayaqqanu, aku yakin. Az'anu, aku mengaku. Tiga ni baru betul mengucap syahadah. Kalau kita tak tahu makna syahadah tu, nak sah macam mana? Kalau kita tak yakin apa yang kita sebut, yang Tuhan pun tak ada Tuhan disembah selain dengan Allah, syahadah apa tu? Yang ketiga, kalau kita tak terima apa yang kita sebut itu, tak terima dalam hati kita, tak sah lah syahadat itu. Kan? Jelas tu. Itulah makna asyhadu. Ya kau ustaz, 60 tahun saya hidup baru faham makna syahadat. Mujur lah, takut 80 tahun tak faham. Asyhadu tu mana dia tuan? Mengucap kalimah syahadah tu mana dia? A'lamu, aku tahu. Atayaqqanu, aku yakin. Az'anu, aku terima dalam hatiku. Tak ada Tuhan di sebuah dengan sebuah malingkan. Kau lah ya Allah. Barulah sah syahadah. Bukan penyaksian di mana ada orang saksi. Kecuali bawa masuk Islam lah. Tiada. Ketahui olehmu. Hai, jadi maksud dia apa ni? Maknanya dia nak bagi tahu. Asal awaluddin ma'rifatullah tu, awal agama mengenal Allah tu, terkandung dalam kalimat syahadah. Dalam kalimat itu sih. Pengertian ni. Ketahui olehmu, hai segala mukallaf yang berakal lagi balik, bahawasanya adalah rukun syahadah itu empat perkara. Nampak? Dia masuk. Rukun penyaksian tu ada empat. Kalau tak ada rukun, tak sah semayang kan? Kalau tak ada rukun syahadah, syahadah jadi tak sah. Yang pertama, bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, ada nafi, ada isbat. Siapa yang kita isbat tu? Mengisbatkan akan ada zat Allah Ta'ala.
illallah. Illallah tu kecuali Allah, kecuali zat Allah yang sebenar-benar ada. Kecuali zat Allah yang benar-benar bersifat kesempurnaan. Kecuali zat Allah yang maha suci pada segala kekurangan. Yang kedua, mengisbatkan ada segala sifat Allah. Bukan tak ada. Sifat kudrat, iradat, segala sifat kamalat itu. Sifat kesempurnaan. Yang ketiga, apa yang kita isbat boleh sebut illallah tu? Mengisbatkan sah ada af'al Allah. Mengadakan segala mungkin itu. Kalau sebut ashadu an la ilaha illallah tapi tak isbat perbuatan Allah, masih mengisbatkan perbuatan makhluk, macam mana tu Ustaz? Misalnya sekarang ni yang mengajar kat depan tuan-tuan siapa? Ustaz Sopan. Ustaz Sopan tu dia sebagai wasilah je. Yang mengajar tuan-tuan Allah melalui Ustaz Sopan. Habis siapa kat depan ni? Yang sebut Allah lah. Terlebih takir tu. Sopan lah. Tapi yang menggerakkan, yang menjadikan saya bercakap, yang menyampaikan, sampai tuan-tuan fahamnya Allah, bukan saya. Kalau itu yang tuan-tuan isbatkan dalam hati tu, mata nampak saya, hati isbatkan Allah, baru sah syahadah. Baru sah penyaksian tu. Baru betul berguru dengan Allah. Atau mana dia? Ketiga, mengisbatkan akan sah ada segala afal Allah. Adanya zat Allah. Zat Allah betul-betul wujud. Ada sifat kesempurnaan Allah. Adanya afal Allah. Ketiga ni yang kita, bila kita sebut illallah, tiga ni yang kita isbat, yang kita mengaku, yang kita terima, yang kita yakin ada. Nampak? Yang mengadakan segala mungkin itu. Dan sah pula akan adanya segala af'al Allah itu menidakkan segala mungkinat ini. Dia yang mengadakan, dia yang mentiadakan. Oh, semalam baru polan meninggal. Kenapa meninggal? Itulah, langgar dek kereta. Itu sebab dia. Matikan tu Allah. Namanya Al-Mumit. Perbuatan Allah. Kalau itu kita isbatkan, sah syahadat kita. Tak adalah. Tu kereta tu yang matikan dia tu. Kereta tu yang langgar. Dia mati sebab tu. Sebab itu yang mematikan bukan kereta itu. Allah. Kalau ada, itulah namanya rukun isbat. Rukun syahadat. Kalau tak macam tu, belum terang syahadat kita tu. Belum terang. Belum jelas. Itu yang keempat. Yang keempat, mengisbatkan akan benar segala Rasulullah itu pada perkataannya, pada perbuatannya, pada kelakuannya, pada gerak dan diamnya, tiada menyalahilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Menyalahi apa? Perintah Allah dia hilang. Tidak menyalahi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala gerak geri dia tu, segala perbuatan dia tu, semua yang Allah perintah, semua yang Allah kehendak. Ini pengertian ashadu anna wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita mengucap syahadah yang kedua itu, hati kita ragu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak sah syahadat. Ya ke Rasulullah ni boleh benar? Macam tak percayalah. Ya ke Rasulullah? Ya ke habatus sadaq ni boleh mengubat segala penyakit? Ragu dengan Nabi cakap. Tanggal iman tu, jangan main-main. Sebab kita dah mengaku. Aku mengaku dan aku terima. Dan aku yakin. Apa? Bahasa Rasulullah tu benar apa yang dia cakap. Amanah Rasulullah itu. Siddiq dia itu. Tiba-tiba bila Rasulullah cakap satu hari, kita tak percaya. Rasulullah kata, akhir zaman. Kita akan berperang dengan kaum Yahudi. Israel gini-gini akan turun dajjal. Itu. Yalah, betul lah dia tu. Tapi bukan sekarang tu. Entahlah, mungkin tak ada kot. Baik, kita ragu dengan Nabi SAW. Kalau perkara itu perkara yang maklum, gugur syahadat kita. Nampak? Dua tu. Itu rukun syahadat. Empat perkara tu. Empat perkara, nampak-empat tu. Mengisbatkan Allah, mengisbatkan sifatnya, af'alnya, dan isbatkan kebenaran Rasulullah SAW dan tanda-tanda yang disebut tu. Adapun fardunya pada syahadat itu, rukunnya, rukun syahadat berapa? Dua perkara.
Yang pertama, mengatakan lafaznya dua kalimah syahadah. Maknanya syahadah ni mesti sebut. Tak sebut tak ini syahadah. Pada seumur hidupnya sekurang-kurangnya sekali. Ini pun ada khilaf. Kalau kita memang dah Islam, kalau tak pernah mengucap, kena sah tak iman. Sah. Tapi kalau dalam mazhab Malik, tak boleh. Semua hidup kena, kena sebut sekali. Tak sebut sekali, tak sah iman dia. Mazhab Malik. Syafi'i tak? Ada khilaf kat situ. Kedua, menyungguhkan akan maknanya itu. Mengisbat betul-betul makna syahadat itu di dalam hati selama hidupnya. Maknanya tak ragu dengan yang sebut tadi. Aku yakin, aku terima Allah itulah Tuhan sebenar-benar Tuhan. Tak ada Tuhan melainkan dia. Dan aku yakin, aku terima Muhammad itulah pesuruhnya. Sikit pun tak ragu sampai mati. Itu rukun yang kedua. Yang pertama, sebut dekat lidah. Yang kedua, hendaklah kita yakin sepenuh-penuh pengertian makna itu sampai mati. Sentiasa hari, sepanjang hari, sampai mati, sampai kiamat, jangan berkeputusan selagi ada ia akan. Atau tauhid dia constant. Hilang sikit, hilang iman. Maka adalah mengatakan dua kalimah syahadah itu dengan lidah dan menyungguhkan maknanya itu dalam hati. Itulah pertama-tama fardu ain daripada segala fardu ain. Oh, kata fardu ain apa dia? Semayak. Fardu ain apa dia? Puasa. Terlupa kita. Fardu ain tu yang pertama apa dia? Mengucap dua kalimah syahadah. Tanya pula, rukun syahadah ada berapa? Syahadah ada rukun ke? Bukan semayang je ke? Nampak? Mengaji tauhid tapi tak takik. Rukun syahadah ada dua. Rukun syahadah ada dua. Syarat sah syahadah ada empat. Syahadat tu ada empat. Syarat sah tu, isbatkan Allah, isbatkan sifat, isbatkan af'al, dan isbatkan kebenaran Rasulullah SAW. Rukunnya dua. Yang pertama, ucap seumur hidup sekali. Yang kedua, sungguh dalam hati itu akan maknanya. Itu fardhu ain. Dahulu daripada segala ibadat, dan dahulu daripada fardu sembahyang lima waktu, dahulu daripada puasa bulan Ramadan, dan zakat dan naik haji ke Baitillah, dan lagi syarat pada mengesahkan ibadah. Dan jikalau belum lagi sah syahadatnya itu, nescaya tak sah ibadatnya yang lain. Sebab tak ngaji tauhid, tak faham pengertian asyhadu an la ilaha illallah basic. Syukurlah kita hadir malam ni. Allah Ustaz, syukur saya mengaji malam ni. Saya ingat, saya tak tahu syahadat tu ada rukun. Saya tak tahu kata syahadah ni ada syarat-syaratnya. Syukurlah mengaji malam ni. Dan dahulu daripada semayang, dan lagi syarat mengesahkan segala ibadah, belum lagi maka hendaklah kita sungguh-sungguh pada memahamkan makna dua kalimah syahadah itu. Tiadalah boleh faham akan makna dua kalimah syahadah itu melainkan kemudian daripada mengetahui akan perkataan segala sifat yang wajib pada Allah, sifat yang wajib pada Rasul itu, segala sifatnya yang mustahil pada keduanya, Allah dan Rasul, dan segala yang harus pada keduanya itu. Maka adalah mengenal segala sifat wajib dan mustahil dan harus pada Allah dan segala Rasul itu, pertama-tama wajib dipelajari pada segala orang yang dah berakal balik lagi, dan perempuan dan merdeka dan sahaya orang. Kerana sabda Nabi SAW, bukan sabda Nabi ya, kalam ulama, awaludin ma'rifatullah. Artinya pertama-tama mengenal Allah. Jadi mengenal segala yang wajib bagi thabit bagi zat Allah, dan mustahil dan yang harus. Juga bukannya mengenal kepada diri zat Allah dan ketentuan daerahnya dan tempatnya dan rupanya zat. Mustahil demikian itu. Ditegah kita mencari macam mana Allah itu rupa macam mana. Tapi disuruh kita mencari sifatnya, mencari af'alnya, mencari asma'nya, bukan hakikat zat. Ditegahkan Rasulullah demikian itu kerana firman Allah Ta'ala, wallahu a'lam. Panjang ni pembahasan itu ya. Malam ni cukup permulaan intro. Kitab Usulul Tahqiq, nama pun tahqiq. Maksudnya setiap kali dia sebut satu ayat, dalil. Satu ayat, dalil. Mana dalil? Mana dalil? Apa soalan? Ya. Ha.
Ha. Bermula. Bermula apa tu? Bermula aku membuat. Menyebut. Bermula aku menyebut. Kalau bermula aku menyebut dengan nama Allah. Sebut, aku bercakap. Boleh? Bermula aku bercakap ni dengan berkat dan pertolongan Allah. Wah, hebat tu. Selalu bermula aku berbuat. Cakap je pun yang sudah. Boleh? Lain? Soalan lagi? Ada apa nak tanya? Bawa permulaan. Jadi insyaAllah ni pengajian ni kau tanda. InsyaAllah hari ni kita sambung lagi kitab ni. Ini baru ni kitab ni dah patutlah dah lama ngaji tauhid kan. Kena takik lah. Dah banyak kitab dah. Kalau nak kitab yang awal-awal tu masjid lain lah. Masjid ni dah takik ramai dah habis benda ni. Dah boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nabiyyal ummi qurbana wasta'min asrarana wa ashghal bil i'tibari afkarana sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.